this is the second airplane this week that land inside my volcano. Okay, Fire Eggman, apa kita kena buat ni? What's wrong with you people? Fire Eggman, saya tak tahu. Pilot tu yang tak betul. Dia yang landing kat tempat-tempat pelik ni. Ah, you came in a bad time. Wow! It's about to... Ah, terkena! Selamat datang semua ke dalam channel Horangi 99 dan hari ini Horangi akan bermain satu game baru yang sangat mengujakan dan nama tajuk game ini adalah Airplane Problem. Dan untuk pengetahuan semua, game ini dicipta ataupun developernya adalah Poncho King. Siapa tak kenal Poncho King ni yang menghasilkan game seperti Airplane Story 1, 2, 3 dan 4. Salah satu game story favorite Horangi. Tetapi ini adalah game baru di mana bertajuk game Airplane Problem. Adakah kapal terbang kita akan ada problem? Sama-samalah kita saksikan. Apapun hari ni, Icha, Syakil, Monjitan, Farid, Koko, Ali, Fitri dan juga Wafi dan juga Abang Amirul dan juga Farid akan menaiki kapal terbang. Jom, 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 jom. Alright, Captain Cool. Let's fly. Naik, naik, naik kapal terbang. Yo. Besar ni, Ali. Boleh duduk ni, Ali. Duduk. Apa hal dia tengok ni? Dia ada nombor satu tau. Satu orang ni, 7. Amirul, 2. Apa maksud dia? Leaderboard ke apa tu? Kan? Okay guys, sekarang ni ada masa lah. Kita akan berlepas lagi dalam masa 20 saat kot eh. Mana ni? Tak ada stewardess ke? Oh ni bilik pilot. Siapa pilot? Hi Captain Cool. Are you okay as a pilot? Okay Captain Cool ada as a pilot sekarang ni. Oh kita boleh heal all player. Maksudnya boleh heal eh. Apa akan berlaku sebenarnya kepada kita? Duduklah. We are now initiating take off. Okay duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Stay seated or else it's going to hurt. Alamak, takutnya orang lagi. Duduk. Kenapa orang lagi tak duduk ni? Kenapa orang lagi tak duduk ni? Korang? Tak boleh duduk. Duduk. Boleh duduk. Okay. Nak berlepas dah. Orang. Okay. Alamak. Wee. Apa jadi? We are now reach a safe altitude. Kita dah bright sunny day. It seems we will have a very relaxing trip. Yeah! On the screen, you can see how long it will take to reach the next destination. Mana? Oh, ni dia. Sekarang ni 62 kilometer. Ini dia. Kita dah berjalan sejauh 80 kilometer, okay? Jauh juga. Okay, dah 100 kilometer. Okay, kita sampai ke? Dah sampai. Kita kat mana? Jeez, I really need to get an easier hobby. Hobi kita ni memanjat. These strong winds are going to cause boulder to fall. You better watch out, climber. Kita ni climber lah korang. Nak pergi bercuti naik kapal terbang. Tengok, siapa punya idea lah nak pergi bercuti buat-buat benda yang berbahaya ni. Ya Allah. Bahaya ni weh. Boleh mati ni kalau kena batu tu. Naik. Syakir Ali. Okay, slow. Monjitan Icha. Slow. Oi. Allah, terkena dah. Orang lagi dah terkena dah. Boleh ke orang lagi selamat ni? No. Okay, ikut tepi. Memang kena ikut tepi lah ceritanya sekarang ni. Patutlah nama tajuk dia Airplane Problem. Awal-awal dah problem ni kawan-kawan. Macam mana ni? Awal-awal pun dah problem. Susahlah pula cabaran. Alamak. Berapa kali orang kita jatuh ke bawah ni? Susahlah pula. Geram betul orang lagi. First, macam mana dia orang boleh mudah? Korang lepas sejak mana? Lalu tepi. Okay, on the way. Lalu tepi lah ni. Berlagak dia orang. Alamak, orang ni tak lepas ke? Selamat. Kita kembali semula di atas kapal terbang. Sangat menakutkan.
Oh, sangat menakutkan. Monji 10 awal ni bersahur. Dia ada seat masing-masing. Duduk dulu. Letih. Nasib baik hidup. Alright, okay. Berapa kilometer lagi ni kita nak berjalan ni? Apa pula yang akan berlaku ni? Memang banyak. Now, why does it smell so stinky in my cabin? Dia kata bau busuk. Could you at least help me keep it clean with the broom in the bathroom? Alamak, apa benda pula ni? Najis apa ni? Yang hijau-hijau tu orang yang nampak tadi. Tu, ada najis hijau-hijau ni. Kena bersihkan dah. Ingus apa ni? Ya Allah. Eh, cepat. Geramnya orang lagi. Siapa punya hingus lah ni? Hai, geram betul. Wafi. Motor lah. Aduh. Hingus apa ni? Pengotor lah. Syakil ke? Ali, awak punya hingus ke ni? Aduh, lap lah korang. Hai, busuk lah kapal terbang kita ni. Okey dah. Belum lagi. Ya Allah. Stres orang lagi dibuat je. Makin merebak ni masalah je ni. Tolonglah ambil penyapu tu. Tapi kenapa ditolak nyawa? Tak. Apa yang robot-robot tu? Yang apa hal ada yang hingus-hingus tu macam macam alien ni? Aduh, stres orang lagi. Asal dia macam alien ni? Aduhai. Banyak pula. Aduhai. Oh, dia ada masa lah korang ni. Ada ni. Lepas 3 saat tu habis-habislah. Dia macam mini game lah juga eh. Dia macam mini game. Alright. Next time, just be a little less dirty. Okay, Captain. No problem, Captain. Okay, sekarang ni kita dah survive sejauh 156 km. Which is sangat jauh sebenarnya. Sangat jauh. Okay, chill lu. Okay, relax lu. Stylish lu. Alright, apa pula yang jadi? Apa benda pula naik kapal terbang langsung escape bedroom ni? Entity detected, Ali. Woi. Apa kita dah buat ni, agent? Group of unidentified civilian also detected. Kapal terbang ni memang problem lah. Dia bawa kita tadi kat batu. Lepas tu, I have bad feeling about this. Okay. Apa cerita ni? Nak kena buat apa ni? Kena cari apa ni? Code red! Entity move! Alamak, entity tu bergerak pula. Apa benda kita kena buat ni sebenarnya? Seek shelter? Fitri, kena cari tempat perlindungan lah Fitri. Orangnya dapat apa tu? Okay, orangnya dapat macam ada something. Mana Ali? Mana? Ni. Tu kapal terbang. Mana tempat perlindungan ni? Ya Allah. Stres dibuatnya. Tolonglah. Hidup. Monji 10. Okey. Mana tempat perlindungan? Diorang kata ada tempat perlindungan. Koko. Diorang lalu daripada mana ni? Diorang lalu daripada sini ke? Betul ke ni? Jalan mati Koko. Jalan mati. Monji 10 dengan Koko. Jalan mati. Salah. Okey, selamat. Macam-macam. Orang yang rasa dia macam mini game lah game ni. Macam mana korang? Dia macam mini game ni. Airplane ni bermasalah. Airplane yang kita naik ni memang bermasalah sekarang ni . Alamak, apa benda pula lah yang berlaku ni, lampu tertutup ni. Apa hal ni? So sekarang ni baru kita berjalan 200 km. I think I might have spill a little coffee. Pilot ni tertumpah kopi dia pula. On the emergency security laser button. Alamak, apa benda? Kita kena buat apa ni? Ada laser. Ada laser. Ya Allah. Punca pilot kita lah ni. Aduh, nyawa lagi banyak lah separuh. Dia survival lah ni game ni. Survival kawan-kawan. Airplane ni pada problem lah. Banyak masalah lah airplane ni. Aduh, nyawa lagi dah tinggal kuning dah. Kuning dah ni. Wih, susah lah macam ni. Apa benda ni? Pilot ni. Lama lagi ke? Okay, 13 saat lagi. Okay, 10 saat yang terakhir. Okay, here we go. Oop. Alamak, kena juga. Okay, berapa saat lagi? 4 saat. 3 saat. Okay. 3 saat yang terakhir and here we go. Duduk tak kena? Lah. Patut orang lagi duduk. It's not like we are a bank.
pilot, tolonglah buat elok-elok pilot. Okay, sekarang ni kita dah merantau sejauh. Okay, dia maksudnya kita dia nak test kita punya survival skill lah, Ali. Sekarang kita dah berjaya survive sejauh 300 km. Mana pula dia bawa ha, masuk askar pula. So you want to become a professional pilot? Up, General Poncho. Saya ingat awak General Poncho dalam airplane part. Weh, legend kot game ni. But if you can, you will finish this military training course. But General Poncho, I will do it. The mob storm is coming. Good luck. Eh, cepat. Dia ada hobi pula, latihan askar pula. Orang lagi tak sangka pula naik kapal terbang kena buat latihan askar. Cepat bertindak, prepet-prepetku. Dekat belakang tu ada ni lumpur. Kalau kena lumpur tsunami tu, mati tu Ali. Eh, cepat. Ah, ada mak. Dekat sini kena ada skill OB eh. Aduhai. Ali, cepat. Alamak. Alamak ni macam mana pula ni? Ha. Allah. Mati ni nampak gaya dia. Orang lagi tak sukalah OB ni. Ah, jadi orang lagi benci. No. Orang kita kena naik ke situ ke lah. Sempat ke ni orang kita nak naik ni? Okey, cepat. Orang cepat. Cepatlah bertindak. Okey. Alright, here we go. Woo! Ah, apal mati. No! Ah, senang je Mon Jitin kata. Oh, orang lagi boleh revive lah. Bye-bye korang. Okay lah, orang lagi try revive yang mana sempat. Okay, sabar. Orang lagi revive. Orang revive Ali dulu. Okay, lepas tu Fitri. Okay, orang lagi revive dulu. Sabar. Icha. Orang lagi nak revive. Okay, orang lagi revive. Alright dah. Icha pula. Okay. Tak revive. Okay, lepas tu orang lagi revive diri sendiri last. Okay. Revive. Okay. Revive. Orang lagi boleh revive diri sendiri. Ui, dah jauh kot. 300 km. Tapi susah dah yang askar tadi. Apa hal ni? Orang lagi dah revive ni? Tak hidup pun? Itulah. Apa hal tak hidup ni? Orang lagi dah beli kot. Apa hal kita kat luar? Alamak. Ali, kena scam lah. Aduhai. So, kiranya 300 km je lah. Jom kita cuba sekali lagi. Jom kita return to lobby, kawan-kawan. Okay, kawan-kawan. Tadi kita orang dah mati. Orang ni dah beli robot macam korang tengok. Dan sekarang ni orang ni masuk balik dalam kapal terbang. And then, tadi keluar api. Alright, tapi di restart balik lah sebenarnya. So, tadi jarak paling jauh orang ni pergi 300 km. Kalau tengok dekat atas ni, dia restart balik lah eh. So, maksudnya dia ada banyak mini game lah dalam game ni. Which is menjadikan dia jadi unik sebenarnya. Kita pernah ada di atas kapal terbang. Tetapi dia, pilot ni, akan landing kat tempat-tempat dengan dia memberikan cabaran kepada kita. Apapun, kapal terbang ini sudah berjalan sejauh 400 km. Tetapi untuk orang yang sebab kita mati tadi, dia restart balik. Jadi, ini 100 km yang pertama. This is the second airplane this week that land inside my volcano. Okay, Fire Eggman, apa kita kena buat ni? What's wrong with you people? Fire Eggman, saya tak tahu. Pilot tu yang tak betul, dia yang landing kat tempat-tempat pelik ni. Ah, you came in a bad time. Wow! It's about to... Ah, terkena! Weh, susah weh. Tadi paling jauh pun kita survive 300 meter je. Habislah. Mati ni kali ni. Mati. Weh, Ali. Susah, weh. Macam mana nak... kena lagi bola api ni. Pilot ni memang tak bertauliah lah. Nyawa orang ni jadi merah, weh. Cabaran dekat api ni, pada pandangan orang lagi, cukuplah susah ya sebenarnya. Farid, orang lagi dah jauh-jauh ikan dah Farid. Boleh pukul orang ke? Lah. Janganlah pukul orang lagi, weh. Nyawa orang lagi jauh-jauh ikan ni. Weh, dahsyatlah korang ni. Ha? Jangan pukul orang lagi. Kena lagi. Mati. Mati pula. Tak ada apalah. Okay, kita return to lobby, kita start balik je lah eh. So, maksudnya, kalau kita mati, kita tak revive. Kita buat je balik. So, dah. Orang lagi dah naik kapal terbang, orang lagi balik.
So bersama kawan-kawan balik lah. Tadi orang ni tak halalkan robot-robot yang orang ni dah revive tadi. Membazir. Masuk je balik. Cuma dia kosong balik lah kilometer. Itu sajalah. Could you at least help me keep it? Alamak. Yang ni orang ni tak suka ni. Si virus-virus ni. Kita berkena bertahan daripada virus-virus ni untuk berapa saat ni? Lama weh. 70 saat lama tau. Pada pandangan orang lagi, untuk bertahan 70 saat cukup lama ya. Oh, okay, 60 saat. 1 minit lagi dia kena bertahan ni. Marilah kita cuci-cuci. Mari kita cuci-cuci. Cuci lagi. Cuci. Cucilah bersih-bersih. Tapi hati-hati tau yang raksasa hijau tu. Sebab bila dia bergerak, dia attack kita tau. Tapi menyeronokkan lah game ni. Apa pandangan you guys tentang game ni? Setakat ni orang rasa we was an entertaining game. Unique, fun game. Boleh kata game boleh jadi game terbaik untuk tahun 2024 jugalah sebenarnya. Untuk game-game minigame sebab dia unique. And then dia ada sikit storyline. Captain tu berinteraksi tadi. And then ada karakter-karakter setiap map tu. Dia ada karakter-karakter yang unik. Fun tapi geram. Biasalah tu Icha kan. Tak ada benda yang okay. Yang orang lagi tak suka yang benda yang stinky ni lah. Yang hijau ni. Okay, 5 saat je lagi. Dah nak duduk lah. Letih lah. Letih. Duduk sebelah Koko lah pula kali ni Memang letih. Next time, just be a little less dirty. Baiklah. Captain, nanti saya akan jadi lebih bersih sikit lah. Baik, Captain. Ada apa-apa lagi tak, Captain? Oh no, I hate this. Hi, being. Me must confirm functionality of your sense before letting you continue. Kena ikut warna Kena ikut. If succeed, you can continue your journey. Kita kena ikut warna dengan bulan. If fail the test, you will be disposed into the lava. Aish, pilot ni bawa kita ke mana lah ni? Nothing to be afraid of unless you are human. Alright, apa ni? Oh, kotak. Selamat. Okay. Mana dia? Okay, bintang. Okay, ini kena peka. Selamat. Kena peka, kawan-kawan. Okay. Oh, ini permainan psikologi Kepantasan. Okay. Laju betul lah. tiga segi biru. Alright. Survive. Okay, apa lagi? Apa lagi? Okay, hijau bulat. Okay, apa lagi? Hijau bulat. Maintain dekat hijau bulat. Alright, apa lagi? Okay, masing-masing dah mula fokus. Dah mula peka sekarang ni. hijau bulat. Alhamdulillah. Okay, apa lagi? Lamanya kali ni. Kenapa kali ni punya rang? Okay, berakhir. Sangat lega, sangat meletihkan pusingan tadi. Penat layan tu lah. Pilot ni bawa kita tak ke mana tak pilot ni bawa. Okay, kapal terbang ni dah jujak. Apa benda pula ni? Something is wrong with the oxygen level. Kena pakai oksigen. Kenapa pula? The cabin is losing oxygen. Kena ambil oksigen. Kena pakai oksigen sebanyak yang boleh ke? Quick, find and mask oksigen. Okay, orang lagi dah pakai. Cepat. Nyawa korang bergantung. Oksigen dalam kapal terbang ni semakin berkurang kan? Nasib baik dah pakai dah. Macam-macam masalah. Ali kena bawa bersabar Ali. Dia nama pun game airplane problem Ali. Airplane ni memang banyak masalah. Farid dah mati. Koko dah mati. Nasib baik orang hidup. Nasib baik orang lagi pakai oksigen. Okay. Lega. Sangat lega lah orang lagi masih lagi survive Alhamdulillah. So, bergeraklah kapal terbang. Okay. So, untuk jarak orang lagi sekarang, kita dah rekod orang lagi 300 km. Tetapi kapal terbang ini sudah pun berjalan sejauh 700 km. Sebenarnya agak jauh 700 km. Okay. 700 km kita tengok pula lah.
Kat mana pula kapal terbang ni bakal mendarat? Sama-samalah kita saksikan. Hai, tempat yang sama pula. Dia kata ikut tepi. Hai, saya tak suka climbing bang. Tadi pilot tu dah membawa saya darat-mendarat dekat sini. Saya tak tahulah apa masalah pilot ni. Bawa lagi kita orang mendarat kat sini. Aduh, ikut tepi. Okey, apa hal semua duit ikut tepi ni? Oi, main tipu ni ikut tepi ni. Okey, okey. Orang yang akan pastikan kali ni orang lagi selamat. Boleh? Ica. Jangan Ica. Orang lagi dah 300 kilometer ni Ica. Ai, Ica jangan Ica macam-macam. Memang kena. Menyesal orang ikut Syakil. Aduh, hai. Dah ketinggalan agak jauh sebenarnya sekarang ni orang ni. So sekarang ni orang kena berhati-hati. Wafi jadi orang pertama. Okey. Terbaik Wafi, itu nasib baik je tu Wafi. Itu luck je tu Wafi eh. Oh! Ica terkorban. Let's go. Easy Ali eh. Bye-bye Ica. Bye-bye. Jumpa lagi Ica. Ica nak main troll-troll ke tu? Jangan weh. Jangan psycho Ica weh. Tak pasal-pasal Ica. Beli weh. Jangan. Ica dia banyak robot tu. Orang lagi tahu dia banyak robot tu. Jangan dia troll kita. Restart balik dah lah. Dah 300 km ni untuk orang lagi. Memang koyak pun. Nasib shop tutup. Oh. Sabar-sabar. Okey. Bagi orang lagi setakat ni, seronok lah game ni eh. Cuma kita mengharapkan pilot tu membawa kita landing ke tempat yang lain lah. Jangan tempat yang sama. Pilot! Nak cakap sikit dengan pilot. Korang boleh masuk bilik pilot tau sini Ali. Ali sini Ali. Ica sini Koko. Boleh marah pilot ni tengok. Captain Cool. Tolonglah Captain Cool. Saya dah tak nak disco dah Captain. Captain dia. Dia suka betul. Captain ni memang suka berdisco lah Captain. Tolonglah Captain. Bawalah kita ke mendarat ke tempat lain Captain. Saya merayu sangat Captain. Tolonglah Captain. Wicha pun dah custom lah. Dia orang yang mana dah mati ni dah custom. Ali nampak ni. Dia orang custom kursi tau. Si Ica dengan si Amirul Syafiq ni. Maksudnya kita boleh macam-macam jugalah dengan token yang kita dapat eh, kemenangan tu eh. Alright. Untuk orang ni sekarang, perjalanan menuju ke 400 km. Manakala untuk kapal terbang ini, dia sudah berjalan sejauh 800 km. Tak nak reset. No way Fitri. Dah jauh kot. Fitri tak buat hati ni. Ha? Tak buat hati ni. Kan? Kena start balik. Alah, dia dah mula landing kat tempat sama lah eh. Kan? Kan dia kena start balik. Aku top. Oh, dia dah mula ni banyak kali orang yang mati ni. Aduh. So, maka dengan ini menjadikan map yang terakhir. Tapi sebenarnya banyak lagi map tau yang kita boleh cuba eh. Tetapi itulah dia tak muncul pula map yang lain. Dia nak juga map yang ni. Yang ni kena elak je bola berapi tu yang jatuh daripada atas sana. Itu je lah apa yang kita kena buat. Aduhai. Tak boleh heal dah Farid. Redo je. Kalau mati-mati je lah Farid. Redo je lah eh. Aduhai. Macam-macam masalah lah airplane problem ni. Mojiten duduk diam je kat sini dah lah. Pakai baju ayam sekarang ni. Okay. Orang harap orang lagi survive lah. Kalau orang lagi survive, orang akan jadi rekod baru tau. 500 km. Itu adalah rekod baru untuk Horagi eh. 500 km. Horagi harap survive lah eh. Dia tak ada catatan masa ke? Masa ke? Berapa lama lagi ni bola berapi ni? Tolonglah. Horagi harap kemenangan menjadi milik kita lah. Tolonglah. Oh, siapa yang berjoget ni? Oh, fireman. Easy guys. Masih hidup lah guys. Masih hidup tau. Macam mana nak buat ni? Horagi masih hidup. Baru kata nak last jadi kan. Last lah. Oh ya, tengok. Dalam carta sekarang Horagi top 5. ni pakai oksigen tadi kan? Ke yang terbakar tu ya? Is it me or the cabin is getting hot? Kapal terbang ni terbakar pula. The floor is lava. Habis tu kena duduk atas kursi lah ni. The floor is lava pula. Ali.
The floor is lava dalam kapal terbang. Tapi kapal terbang ni tak meletup, Ali. Bayangkan, Ali. Masalah, Ali. Ali kena tu, Ali. Aduhai. Tapi best tau game ni. Kapal ni memang kebal. Okay, air je lava tu pun dah surut. Yeah. Apalah lagi pilot. Tolonglah pilot. Mendarat kat tempat lain lah toilet pilot. Saya merayu sangat-sangat pilot. Kalau pilot mendarat tempat lain, ini last lah saya. Okay, kita sama-sama mengharapkan pilot landing kat tempat lain. Sekarang untuk orang lagi dah 500 km. Dan kapal terbang sudah berjalan sejauh 900 km. Agak panjang sebenarnya. Dah. Cukup. Ini gonna be last. dia dah tak ada tempat lain dah pilot nak bawa. Aduh, padahal banyak lagi tempat tak discover. Tak apalah, orang yang akan ikut tepi ni. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita kena berhati-hati dengan batu tu eh. Okay, dah tiga kali dah pilot ni. Mungkin pilot ni memang suka datang sini kan. Orang yang rasa lah. Siapalah lulus lesen pilot ni. Itulah masalahnya, Ichal. Siapa yang lulus pun orang yang tak faham jugalah. Hai, oh stress tau. Landing tempat yang sama. Hey, tapi apa kita boleh buat? Kita ni hanya penumpang. Wafi, orang yang nombor satu, Wafi. Wafi, bye-bye. Yeay, nombor satu. Let's go. Dah, akhirnya kita dah sampai. So, inilah dia guys. Game airplane problem. Kalau korang tengok tadi, sepanjang perjalanan kita menaiki kapal terbang ini, pelbagai masalah kita lalui lah. So kalau korang tengok, ini sebenarnya objektif dia apa yang orang yang perasan. Kita kena survive sepanjang yang boleh. Sebagai contoh, kalau sekarang ni, kalau tengok kat carta, Ali nombor 1, 600 km, diikuti Mount Jitan. Ketiga Syakil, 600. Yang keempat adalah Wafi. Dan Horangi nombor 5 dengan 500 km. Selagi jauh kita merantau, selagi banyaklah kilometer yang kita dapat. Lagi baguslah sebenarnya eh. So sekarang ni ada yang baru pula. Aduhai, virus pula. Tapi tak apalah, orang lagi serahkan kepada para penonton untuk sambung. Sebab game ni memang banyak tempat untuk kita explore, discover. Mini game dia banyak lagi sebenarnya, tapi dia tak tunjuk ni. Orang map baru lah, itulah. Tapi apa kedaya masa mencuburi kita. Harap anda semua terhibur. Jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe channel Orang Yang 9. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye semua. Assalamualaikum.